kita ya hari ini semoga, aku cuma ngomong hari ini semoga bisa baik dari kemarin, bahkan bisa lebih baik-baik dan baik lagi. Pokoknya hari kedua ini, karena hari pertama kita bisa dibilang ya drop banget gitu, kita harus lebih try hard lagi. Ngopi dulu, makan dulu lur, biar kuat lur. Yes. Ya, yoi. Makan, ngopi, tapi jangan lupa nyoba baca doa ya. Yoi. Nggak usah terlalu banyak teori dulu gitu, scope-nya aja gitu menurutku. Kayak dari segi rotasi, sama dari tim, dari mana-mana aja. Itu udah cukup sih menurutku. Sisanya biar kita yang ngantar sini. Cool. Yeah, sure. Thank you, Jam. Bakal lebih tegasin lagi kayak kalau kemarin kayak tadi Abi bilang, mungkin kita bangpet nggak tahu kalian terasa terpressure atau kayak gimana ada orang yang nontonin dan sebagainya halnya. Mungkin sekarang gua minta kepada yang bukan, maksudnya lagi pada bekas mereka anak-anak main, semuanya di bawah aja, kita tunggu di bawah aja, maksudnya biarin mereka main ya seperti yang mereka biasa lakuin lah, mereka yang pikirin nantinya, kecuali kayak rotasi atau apa kasih masukan nggak apa-apa. Nah, kalau dia sama yang menurut aku di sini aja nggak apa-apa. Iya, kalau mau di sini nggak apa-apa, teman. Nggak ada maksud buat apa-apa, maksudnya bangkat juga bangkat mikir dari kemarin malam, maksudnya bangkat mikir ya mungkin anak-anak merasa terpressure atau kayak gimana, mungkin lo merasa kayak gimana, cuman ya kita lakuin, kita selalu coba hal lain lah. Kalau siapa tahu hari ini berhasil kan, ada kayak gimana? Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Digadang-gadang bisa menantang peringkat-peringkat atas di grand finalnya. Ya, yeah. Audrey, tapi sepertinya Audrey bakal dibiarkan lepas begitu aja malah Bigetron. Kali ini yang sedang melakukan peperangan bertemu dengan Bumi Sport. Fit elimination-nya sudah ada Bigetron yang melakukan peperangan kali ini di Bandara itu tadi yang berhasil dilakukan. Kalau kita perhatikan di arah kill feed-nya, tapi betul sekali karena memang tidak hanya RRQ yang berada di area ini, ada victim juga. Ate! Kita berhasil. Ikut, ikut. Siapa ini?
Victim berhasil melakukan retake tapi Boom masih melakukan fight bersama dengan tim Bigetron. Kali ini Ikyar bermain dengan mode FPP-nya, lotosnya tipis dan berhasil nge-spot satu pemain dari Bigetron. Luxi tumbang, masih mencari kon. Tidak dalam posisi yang terburu-buru tapi Blue Zone yang semakin mendekat harus memaksa mereka untuk bergerak. Sudah mulai ada follow up yang bakal datang. Razer bakal langsung turun the scope, mengganti dengan second weapon-nya dengan menggunakan DP-nya. Brown shoot dan berhasil ternyata mendapatkan satu, dan Razer juga berhasil ditumbangkan. Masih bertarung dan Liquid Brown shoot-nya gagal. Boom berhasil memenangkan fight mereka bersama dengan Bigetron, dan Bigetron itu zona yang bentar lagi. Cuman tadi kita udah kayak mepetin orang di pinggir zona, tapi sandwich gitu. Zonanya bukan kayak kemarin deh. Biasanya mirip kayak kemarin zona, mirip. Cuma lebih. Cuma kemarin kan kapas, ini benar-benar ke gata. Oh. Ke ladang. Stack 11. Pasangnya udah lebih game waktu gitu. Bisa 20 orang tadi, SP 11 kan di dalam aja. Iya, satu udah kelar. Kita SP 11 di 5. Tapi salahnya menurutku di kita kurang. Kita kayak udah tahu di depan logron itu ada Boom 2 orang. Kita coba fight, tapi kita keculik satu-satu sama sandwich juga dari arah Gatkat. Aku mati, aku sempat nge-knockin Boom, saya satu. Habis itu kita mati sama dari Gatkat. Semoga bolong tuh, kalau nggak bolong tadi bisa. Nah, semoga bolong, kalau nggak bolong tadi bisa. Kayak gitu guys. Jadi, ya doain kita buat game kedua guys ya. Semoga bisa lebih baik. Amin. Ayo, itu dulu di situ. Bilang, kasih semangat dulu buat Bigetron. Aku nggak usah masuk. Selamat menang ya. Iya, pasti. Tos dulu dong. Tos dulu. Ayo dong, kasih dukungan buat Bigetron, bisa. Buat Bigetron, buat Bigetron semangat ya. Semangat ya Bigetron. Semoga menang. Jangan terserah menang. Ye. Banget diskriminasi. Nanti yang di briefing siapa? Bagas sama Bagus ya? Mohon maaf, ada beliau, ntar masuk. Udah, gas bus, ingetin kata-kata aku sama analis. Ijeng, fokus aimnya. Liquid, fokus apa aja lah. Komunikasi. Ya, komunikasi. Jangan bingung, decision making. Ngomong aja kayak tadi, itu udah bagus nih. Ngomong aja, mau ngapain, ngomong aja semua. Game 1 udah bagus, kayak kemarin game 1 udah bagus. Ya, jangan nanti game 2 ini kalian tukar main pakai apa lagi. Oke. Oke. Percaya? Ada. Berdoa, dimulai. Oke, langsung aja kita lihat seperti apakah yang akan dilakukan tim serta player-player untuk game ketiga kita. Ini dia, Irengo. Wow, yang dibuka dengan slide pad yang cukup manis untuk seluruh player-player ini ya. Benar-benar membelah tengah banget walaupun menyerong. Nggak vertikal. Mau nge-push, Jo, Ijo. Di-push ya kita. Gus, kita di-push, Gus. Di logron yang waktu belakang ini. Belakang ada. Tim Takae, Bigetron cukup dekat dengan Scarlet dan ada lemparan utilities. Liquid pun bergerak, 3 vehicle dari Bigetron bergerak secara bersamaan. Namun ada tembakan dari arah belakang, tapi Bigetron masih bisa menyelamatkan posisinya sejauh ini. Luxi sedang membuka jalan dan sudah memarkirkan kendaraannya, tapi ada tembakan dari arah high groundnya. Ini udah chaos banget, ada 3-way showdown di sekitar sini. Atau mobil dong kesini, knock dia. Atau mobil kesini, Cok. Portingan dari arah ini. Beberapa player dari tim BTR yang sudah mulai di-spot keberadaan mereka oleh tim Voin, yang dimana Voin pun juga sudah mulai di-spot keberadaannya. Dex2K kali ini ter-knockdown, masih belum bisa untuk di-end begitu saja. Sementara itu SG mengatur temponya dengan sangat-sangat baik, bahkan Boom diratakan under 10 second. Iya,
singkat banget. And that's it, a victim. Menyisakan 4 player Bigetron, Red Alien, Genesis, Dogma pun juga masih menyisakan 4 player mereka saja kali ini. Sementara itu, tim GD juga sudah mulai menerima gempuran-gempuran dari arah seberang sana. Sementara itu, tim Bigetron, Red Alien yang nampaknya berada di higher ground. Tinggal 4 tiba-tiba. Gue gak sadar loh. Tiba-tiba tinggal 4. Yeah. Genfos pun tumbang, 2 pemain victim sudah berhasil diamankan oleh Bigetron. Tapi lihat dari GD, mereka belum join the fight. Mereka hanya mengambil informasi demi informasi untuk tim yang sedang berperang di bagian lain. Tuh. Wow, ini benar-benar ya bakalan terjadi kekeosan lagi dan lagi di endgame kita kali ini. Tim Bigetron Red Alien sudah mengumpulkan 7 elimination point untuk saat ini. Dan posisi mereka benar-benar berada di tengah. Sebelah kanan mereka ada SG, kiri ada victim. Nice one! Di eliminasi di posisi keempat. Itu temennya tuh. Satu lagi. Sementara itu Nichil, ini gue suka banget dia sih. Sabar dia banget, sabar banget ke arah kiri tadi. Sementara itu Luxi juga berada hadap-hadapan dengan seorang Daybot. Dan mereka semua benar-benar sabar banget untuk saat ini. Iya, tapi lihat yang dilakuin sama Gede. Oh, dia nge-spot! Dia tahu ternyata keberadaan dari seorang Luxi. Dan satu pemain Bigetron berhasil diamankan oleh Gede Gitz. Tinggal 2 pemain lagi. Satar sudah terspot dan ada tembakan dari seorang Zuxi. Namun Nichil membackup dengan sangat cepat. That's it. Nampaknya satu elimination point berhasil untuk diamankan oleh tim GD. Betul, dan langsung bangkit begitu saja. Ternyata dari sistem yang lagi-lagi begitu rapi dari tim GD berhasil mendapatkan korban berikutnya untuk tim Bigetron. Iya, tapi kayak lihat GD itu benar-benar kayak sekali lagi nggak besar kepala loh. Walaupun mereka udah tahu kita hanya menghadapi satu orang, tapi satu player ini dari tim Bigetron Battalion yang udah mereka kenal betul-betul. And that's it, Zuxi sebagai last man standing dari tim Bigetron. Kuit, kamu ngapain Kuit? Kenapa? Kamu kemana, Cok? Tadi ada call, Cok, mau ngepres yang dari belakang. Tahan aja, anjing gak mau open gitu, Cok. Bisa berempat loh, Kuit, kita Kuit. Kamu mau ngepres yang victim, tapi kamu spot lain, Cok. Kamu open banget. Iya, makanya. Tadi kan gak bisa, Kuit, gak bisa. Iya, masalahnya pas udah bisanya tuh taunya gara-gara gua mati. Kok bisa ketahuan sih, Gus? Sabar aja tuh, musuh datang semua, Pi. Itu tetap hal yang sah-sah aja gitu. Cuma kalau kita ngomongin tabrakan-tabrakan yang terjadi, biasanya terjadinya di kualifikasi-kualifikasi. Tapi lihat, yang dilakukan sama Bigetron sekarang, mereka juga berotasi dengan sangat cepat dari arah Painan. Mereka langsung mengamati perbukitan sekitar bootcamp. Biasanya mereka dipantau sama tim lain dari arah sini. Ya, ini temponya kembali lambat gitu. Setelah kita ngelihat adanya pick off yang dilakukan oleh RRQ ke arah boom, habis itu temponya benar-benar lambat lagi. Satu pemain dari Dewa United pun dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 yang lain. Namun kita melihat juga kali ini Bigetron dan juga Aura akan coba fight karena sudah saling melihat satu sama lain. Betul, mereka sudah saling bertatap-tatapan. Bigetron sudah nyebrang keluar dari tempat mereka tadi, berarti circle keduanya harusnya menuju semakin ke arah sebelah kiri karena Bigetron sudah meninggalkan ke arah bootcamp-nya. Lihat, yang dihadapi oleh Bigetron adalah satu pemain dari Skylight yang ada di bagian depan, di mana pemain-pemain dari Skelet membackup dengan jarak yang lumayan jauh. Slayer akan mundur ke arah belakang, itu ke spot Liquid. Langsung mengganti weapon-nya dan langsung menembak cacing yang ada di arah open field. Poin pertama apakah masuk menuju ke arah Bigetron? Karena ini akan sangat sulit untuk di backup dan itu dia eliminasi pertama. Dan Bigetron harus segera keluar dari tempat ini. Karena kalau nggak salah di belakang mereka ada Aura. Ya, dan di depan mereka perang dia, Cok. Ayo berang. Diren. Seperti Aurelius Alien dia itu Scarlet dia. Oh enggak. Terparti apa kok mau ke kuning? Kuning aja, kuning. Telat enggak sih, Gus? Soalnya kita oh, DU, Cok. DU. Tembakan masuk namun masih ada backup dari Grimori. Satu persatu sudah mulai tumbang tapi Bigetron mendengar apa yang terjadi di belakang mereka. 2 pemain Bigetron langsung merespon. Tembakan langsung diarahkan ke arah Zuxi. Tapi Grimori kali ini tersisa seorang diri harus menghadapi 2 pemain dari Bigetron dan dia berhasil mendapatkan satu. Belum ada follow up yang lebih lanjut dilakukan dan kali ini 2 pemain Bigetron pun akan segera datang. Granat ataupun Molotov sudah mulai dilemparkan. Menuju ke arah Grimori masih belum connect dan harusnya Zuxi masih bisa untuk diselamatkan. Tapi Liquid yang akan menyelamatkan sementara Ryzen akan menyelesaikan tugas ini. Jump shoot dari seorang Ryzen dan berhasil mendapatkan satu. Luxi juga memberikan follow up namun masih ada gangguan dari NFT yang ada di belakang dari Bigetron. Ya namun setidaknya Bigetron balik batu, eh! Balik batu, ada orang! Iya, gue sih. Ada orang di pojok, Cok! Pasti bom. Balik batu. Woi, kalian depan yuk. Woi, dengerin gua. Ini cok. NFT. Iya, gua sih. Nih, di balik batu belakang ada orang nih. Mendapatkan tempat yang paling prima, mereka berada di tengah-tengah circle. The one and only team yang benar-benar nyaman posisinya ada di dalam circle, yaitu Bigetron.
Ya betul, Bigetron memang nyaman di area tengah dari circle-nya. Tapi kalau kita ingat, tadi Bigetron sempat mengalami area ini, sempat mengalami di mana dia berada di tengah circle namun gagal fight melawan Genesis Dogma di match sebelumnya. Betul. Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ya, ini mungkin momentum untuk Bigetron mengejar ketertinggalan poin mereka, untuk mengamankan slot mereka menuju ke arah saya dan juga membalap poin dari GD yang sudah terlampau untuk poin di PMGC-nya. Dan Luxi juga menambah satu poin eliminasi lagi, berhasil mendapatkan satu persatu pemain yang berusaha untuk menginjakkan kakinya ke arah daratan, tapi tiba-tiba dari arah kiri datang pergerakan dari Livescape, tapi Pinky berhasil memotong rotasi dari Livescape. Kato pun tumbang, ada bagian bergerak secara YOLO namun sempat dan berhasil untuk menginjakkan kakinya di balik sebuah batu dan harus sharing compound, harus sharing area bersama dengan satu pemain NFT. Spavel pun terspot oleh seorang Ryzen, begitu tajam mata dari seorang Ryzen. Ya betul, karena semuanya berada di Audrey? Area Blue Zone. Audrey datang kali ini dengan Uzi-nya melakukan tembakan ke arah depan mungkin, tapi dia harus melakukan healing terlebih dahulu di belakang sana. Dan itu dia, ada Ryzen yang memulangkan Audrey, satu pemain dari LPS Subang. Betul, 9 poin eliminasi. Gak masih ada satu pemain dari Livescape di bagian bawah, namun Liquid berhasil diamankan. Threat belum terjadi, tapi kali ini akan segera di backup pada Ryzen yang bakal bergerak menuju ke arah seorang Toms dan berhasil menumbangkan satu persatu pemain dari tim Livescape. Terakhir, yang itu dia sudah digunakan oleh seorang Smith. Melakukan tembakan, ada balasan namun sudah. Counting sudah. Kau udah tahu ya, kemarin ke sana kalian lebih kusur. Hari pertama ke sana 3 ronde juga kusur. Hari ini gak usah terlalu pusing mau hype-in diri sendiri dan panas atau gimana sih. Kalian udah dapet kok momentum yang kalian mau yang dapetin kemarin. Kalian udah tahu caranya. Sama hari ini percaya aja sama teman, percaya sama apa masukan dari coach sama analis. Tinggal jalanin instruksinya, pede sama diri sendiri. Kalian udah dapet kok confidence-nya. Ya, Lander, Luxi, Bagas, Rijeng, semuanya kalian mau percaya salah satu lah gitu. Itu rasanya buat jualan ini. Oke guys, kita udah nyampe di Gamer Paradise. Ini hari terakhir kita main. Ya, kita berdoa, berusaha, ikhtiar, semoga dikasih hasil yang terbaik guys. Kita all out, all in hari ini guys ya. Oke, jangan lupa dukung kita terus. Mari kita langsung naik ke atas. Mas Tek, udah pinjam? Semuanya orang. Aku gue juga ya? Semoga kita dilancarkan, dimudahkan, dan diberi rezeki ya guys ya. Kita bakal, tadi gue bilang kita bakal all out hari ini. Doain yang terbaik ya guys. Sendiri top 3-nya ini menurut lu siapa? Kalau gue ya, kalau gue rasa kalau GD bisa tahan lebih lagi ya. Ya, mumpung nih zonanya mirip-mirip. Andaikan di game tadi
sebenarnya nggak ke NFT, malah ke Gear Global Container. Ya hasilnya akan sangat terbalik menurut gue sih ya. Akan berbeda sih akan pasti. Berbeda. Tentu tim-tim nggak akan tumbang dengan sangat cepat karena nggak pada terjun ke air. Ya, pada nge-hold dan mungkin... Zona enak banget, boy! Disiplin, boy! Tarik deh, kalian tarik. Gue semua kalian. Jagain oleh, cok! Bantu gue jagain oleh dong, pasti dipusting. Ini momentum kalau misalkan dari alter ego mereka ingin melakukan push. Sebuah momentum yang tidak bisa didapatkan dua kali bahkan di sandwich. Ada alter ego. Itu jadi bencana. Langsung satu. Tatar langsung cabut untuk mengamankan placement. Bagi tim GD sendiri tapi di arah lain. Ada big team yang dipulangkan karena alter ego. Yang pecah. Versus alter ego. Yap, ini bakal fight yang berdarah karena mau tidak mau ini tim harus salingnya clear. Kalau pengen gerak ke arah zona dan BTR punya advantage dapetin posisi zona. Tapi tentu BTR gak mau kasih cekungan ini ke arah tim alter ego secara gratis. Mereka bakal regroup kembali tapi sedikit tarik mundur ke arah cekungan belakangnya lagi. Alter ego punya ruang gerak sedikit lebih banyak. Tapi lihat, sekali mereka masuk ke arah zona, mereka bakal jadi magnet bobnya BTR. Karena mau gak mau terpojok oleh Blue Zone. Harus diwaspadain banget untuk Bigetronnya karena mereka sering melakukan hal seperti ini. Dimana mereka ngegas di game-game terakhir dan ngebuat mereka tiba-tiba punya poin yang begitu banyak. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka harus survive one by one mereka. Nggak boleh terlalu ngumpul juga karena terlalu kasih space ke arah tim lawan. Dan nggak boleh sampai kena push juga karena akan bocor defense mereka. Ya, tapi ternyata Boom juga memberikan tekanan ke arah Bigetron. Dan sepertinya dari alter ego mereka sudah merangkak naik dan merangkak masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zona. Tapi lihat angle yang harus dicek oleh alter ego begitu banyak. Mereka harus fokus ke livescape, mereka harus fokus ke arah Bigetron, dan mereka harus fokus gimana cara mereka bisa masuk ke dalam zona. Betul, tapi kita bakal lihat dari BTR kali ini juga dengan posisi 4 orang masih hidup. Mereka bisa coba ngeflank ke arah tim alter ego, dimana Luxy ditugaskan untuk menahan alter ego. Yang bisa memberikan distraction, tapi sepertinya dari Liquid akan berkumpul kembali, tidak ingin mengambil resiko yang terlalu banyak. Dan Liquid yang membuka jalan untuk terlebih dahulu menuju ke bagian tengah dari circle berikutnya. Betul. Buka vision tapi dan Zuxi terkena spray dari seorang Hades membuat dia cukup low tapi tidak sampai ditumbangkan. BTR mulai melontarkan bom juga ke arah tim Takaya yang sudah megang bagian low ground. Tapi lihat dari Liquid langsung menginjak high groundnya menghentikan pergerakan Takaya untuk maju lebih jauh lagi. Betul, bahkan Molotov juga dilemparkan untuk membatasi pergerakan dari tim Takaya. Tidak dibuat untuk terlalu bebas pergerakan dari Takaya ketika kondisi berimbang seperti ini. Betul, tembak-tembak akan melontarkan tapi belum ada sampai connect. Tapi akhirnya Gian tertumbangkan membuka kesempatan bagi BTR untuk maju ke arah depan. Hades terkena headshot kali ini bahkan hampir tumbangkan juga oleh seorang Ryzen menemukan letak Ron. Jagain Kimu dong, jagain Kimu dong. Harus menemukan seorang Ryzen untuk mengisi 4 melawan 2. Akankah mereka maju ke lin dari Takai tanpa kemudian di situ? Lo banget, bangat pohon! Ini kesempatan membuat keadaan kembali stalemate untuk kedua tim ini. Betul, kondisi kembali berimbang 2 lawan 2 tapi pergerakan dari seorang Grimory dengan MG 3-nya kali ini cukup dekat dengan dua pemain dari Bigetron. Mungkin tidak ada granat lagi bagi seorang Grimory dan lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen membuka vision untuk memberikan informasi ke arah pemain Bigetron yang lainnya. Sudah mulai bangkit dan ternyata Luxy juga berhasil diamankan kali ini. Kondisi yang benar-benar berbahaya kali ini 3 lawan 1. Last man standing untuk Bigetron yang masih bertahan adalah seorang Luxy yang ada di bagian depan cukup dekat dengan Grimory. Sudah mulai bangkit kali ini jam shooter ternyata tidak berhasil melakukan sebuah knockout dan langsung dipus begitu. Jangan nafsu, cuk. Knock dua. Jangan nafsu anjing. Wah, diringan. Tahu bro. Kita mau chicken, jangan nafsu. Gimana sih? Ya Allah, sayang banget, cuk. Yang balik pohon gak kena kuit? Lo banget, cuk. Tadi bukan infonya kena. Enggak, yang kena kan yang kamu kenokin di kanannya. Aku bilang lo banget. Kira kena cuy yang balik batu, kira sesatu, makanya aku majuin. Bisa, ini kondisi yang benar-benar berbahaya kali ini 3 lawan 1. Last man standing untuk Bigetron yang masih bertahan adalah seorang Luxy yang ada di bagian depan. Kabar baik, momentumnya udah dapet ya. Kalian blunder di terakhir,
Udah, kalian udah berantem. Ini baru RA yang ku kenal. Udah blunder. Meja lempar rumah, ini lempar. Itu baru normal. Tapi kita udah reset. Round itu udah lewat. Reset lagi. Oke? Okay? Reset, reset, reset. Kalian udah mantep top 3. Dua round lagi kalian mau dapet top 2, top 1 itu serah kalian. Atau mau tahanin. Oke, okay? Yang penting kita reset. Ini udah bukan pertama kali kita berantem. Kita udah berantem, udah. Mau hard feeling pribadi, personal, satu-satu-satu. Kalian tahu aja ini timnya kita itu worknya kayak gini. Kita cara kerjanya kayak gini. Terima aja. Oke? Okay? Okay. Yo, let's go, let's go! Cheers, cheers. Terakhir lah, kalian gak mau dengerin aku, kalian mau dengerin terserah. Tapi please, kemarin pelajaran kita paling besar itu adalah chicken itu, kalau kita mau nangkep, semakin dekat, kita semakin gak sabar, makin lari. Itu pelajaran paling besar. Pokoknya inget, chicken lo kalau kalian deketin dengan tidak sabar, dia akan lari. Intinya gitu, oke? Oke? Yuk, yuk, yuk. Berdoa menurut aku dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Kira-kira 6 1 2 3 4 6 dia 6
Bisa, bisa, aman, udah aman, aman. Chin up, it's okay. Takai udah mati juga kok. Chin up, it's okay. AE masih bisa ngejar ya, Cok? AE beda 20. Kita lihat, mampir sini aja, Cok. It's okay. AE doang ya? LPS enggak ya? Iya, AE doang ya? Iya, AE doang. LPS jauh, AE 20 pas. It's okay. AE kan mati satu tadi. Di awal, dia paling awal mati satu. AE, AE tuh waktu 7 poin, Cok. Sama poin bahasa itu. Eh mati! Ya Allah! Enteng bini. Boy, we did our best, boy. You see my face, my eye bag. I just cry, you know. Dan ini dia tim dari Indonesia yang akan mewakili Indonesia di PMPL Southeast Asia Season 4. Ada RRQ, Genesis, Dogma Gits, NFT dan juga Bigetron Red. Aliens. Aku sempat ngomong sama Bagus. Kita tahulah seberapa sulit perjalanan season ini. Meskipun kita di atas kertas, orang ekspektasinya kita tinggi, kita tahu sulitannya apa. Dan kita juga tahu kekurangan kita apa. Kita sadar, kalian tahu kok kita kurangannya apa. Jadi yang aku harap ya kita bisa bakal perbaiki, masuk ke siap, benar-benar seriusan perbaiki, bukan cuma pakai kata. Ya, kita sadar tim ini kalau gagal di posisi hari ini tim bukan gak bakal sama lagi di season depan, itu udah pasti semua sadar. Bisa gak ada Jams out, bisa Isfan juga gak ada, apapun yang bisa terjadi, bisa Abi mau pensi, Uksi udah gak mau main, kalian udah berantem atau apa, high chance itu pasti jadi gitu. Dan ya benar, masih bisa top 3. Perjalanan kita masih bisa berjalan. Akhirnya di mana itu benar di tangan kalian sendiri. Kita gak mau lagi salahin tim staff, tim player, tim ini, tim itu. Ini benar-benar teamwork. Kalian perlu nyatu. Dari manager, ya, dari call juga. Jadi ya, congrats, kita bisa lolos. Tapi sadar, kita belum dapat target-target kita tahun ini. Ya, redemption kita apa? Siap sama PMGC. Itu masih ada 2 kesempatan. Kalian mau seberapa banyak buat piala-piala tersebut? Ya, kerja keras lah buat itu. Oke, menurut aku di season ini kalian grow paling banyak sih. Kayak dewasa, tambah dewasa, lebih ngerti gimana hadapin Shader gitu, apa caranya menghadapi masalah A, B, C, semua kan jadi kongres sih, kita ngomong masing-masing sudah bisa lewat tim ini, benar tuh? Pernah aku liatin pemain-pemain bisa berkembang kayak gini di satu season. Oke, ambil pelajaran ini, ayo kita move on ke siap. Ya, kalian mau atur jadwalnya kayak gimana, sekeras apa jadwal latihannya, silahkan diskusi sama coach sama manajer. Itu keputusan kalian. Oke? Okay? Ayo. Selesain dengan Nah, teman-teman, untuk mengakhiri hari ini kita berdoa dengan menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terus ada satu lagi. Sebelum saya, ya nanti aku bakal usaha ingetin kalian sholat. Kalau nggak dapat, kalau nggak dapat. Ya, ya. Sore mana sore? Sore. Ayo, masuk. Let's go. Bigetron! Bigetroopers, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Bigetron TV. Sampai jumpa!